Ya, pemirsa, bicara puncak musim kemarau pada bulan September ini memicu kekeringan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Untuk itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah daerah segera memikirkan solusi kekeringan. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyoroti persoalan kekeringan yang terjadi di Provinsi Jambi akibat musim kemarau panjang. Tidak sedikit laporan bahwa masyarakat kesulitan memperoleh air lantaran kekeringan, bahkan mengharuskan mereka untuk membeli air bersih. Melihat kondisi ini, pemerintah daerah diminta untuk mengkaji dampak kekeringan tersebut, sekaligus segera memberikan solusi untuk masyarakat. Edi juga berpesan agar upaya yang dilakukan tidak hanya pada penanganan karhutlah, namun juga dampak kekeringan pada sektor rumah tangga, pertanian, hingga perkebunan. Pemerintah daerah melakukan kajian yang komprehensif, bukan hanya persoalan karhutlah, tapi juga dampak kekeringan ini. Sehingga padi dan lain sebagainya, sayur mayur, kemudian perkebunan sebagainya juga perlu kita treatment bersama. Makanya salah satunya adalah rekayasa hujan buatan. Ini kita lakukan hujan buatan, tapi memang juga tidak gampang membuat rekayasa cuaca itu. Tapi sekali lagi kita minta berdoa, minta mohon doa kepada semua masyarakat Jambi, kita tetap berdoa supaya Allah menurunkan hujan kepada kita semua. Karena ketika hujan deras, itu semuanya bisa menyelesaikan masalah. Kita ikhtiar kita tentu optimal, tapi ketika tidak ada hujan sama sekali, repot bagi kita. Seperti itu, tapi sekali lagi. Sementara itu, sebagai upaya penanggulangan kekeringan, Edi Purwanto mendorong untuk dilakukan modifikasi cuaca atau membuat hujan buatan lanjutan. Meskipun memang hal ini tidaklah mudah, namun diharapkan menjadi sebuah solusi. Nur Pehatul Jana, Jambi TV.